Oke teman-teman, selamat datang kembali di channelku, di channel Nathan Aditya Nugraha. Saat ini saya berada di sisi timur PJL44. Dan ini barusan kereta api yang melintas adalah kereta api Sri Tanjung KA288 dari Lempuyangan tujuan akhir Ketapang Banyuwangi lewat Surabaya Kota. Ini kereta api Sri Tanjungnya sudah berangkat. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Sekarang saya mau hunting momen lagi, tapi ini masih momen yang sama, yaitu kereta api KLB angkutan balas kerica angkutan batu seperti ini ya, batu kerikil rel. Nah ternyata KLB balas ini jalan sampai Senen dan tujuannya sampai Mojokerto, dan hari ini kabarnya bakal nebar di masih di timur ya, tapi agak mendekat ke stasiun Mojokerto. Jadi nanti saya akan coba rekam posisi tebar balasnya bakal di mana ya. Kalau saya prediksi bakal di daerah Kedung Sari sana, di area sinyal muka atau tempat yang waktu saya hunting kereta api Argo Wilis yang di Taspat itu, Taspat 70 km/jam. Nah, kemungkinan nanti di situ. Tapi kalau salah nanti saya cari lagi tempatnya, karena di situ balasnya juga kurang ya. Nah, sekarang saya berada di PJL44 dulu. Nah, setelah kereta api Jenggala ini berangkat yang di jalur 2, baru saya ke TKP sana. Kereta api balas dari Bangil, masih dari Bangil. Karena pusat batunya berada di sana ya, batu balas gerejanya dari Bangil. Oke, kita tunggu dulu kereta api Jenggala ini berangkat. Kurang lebih sekitar 15 menit lagi, pukul 12.00 berangkatnya. Sekarang masih pukul 11.45. Oke, kita tunggu kereta api Jenggala ini berangkat. Nanti setelah kereta api Jenggala, kita langsung ke sana, ke daerah sana, daerah timur. Petak Mojokerto, tarik. Oke teman-teman, kereta api Jenggala KA626 dari Mojokerto tujuan akhir Surabaya Kota sudah berangkat dari stasiun Mojokerto. Saya pindah ke sini karena di sana panas. Oke, sekarang kita lanjut huntingnya di daerah Kedung Sari atau di dekat PJL41A di petak Mojokerto tadi. Oke, langsung saja kita ke sana. Oke teman-teman, jadi saya sudah sampai di spot yang saya maksud tadi, yang di PJL41A. Nah itu di sana kan PJL41A. Nah ini taspatnya masih ada, masih 70 km/jam di sini. Nah kalau prediksi saya bakal nebar di sini, nggak tahu bener apa enggak, kita lihat aja nanti. Nah di sini balasnya kelihatan ya, kurang bantalannya sampai kelihatan. Semoga aja bener di sini ya nebarnya. Nah, lihat. Kita lihat aja nanti bakal nebar di mananya. Sekarang pukul 12 lebih 13 menit. Dan kemungkinan tadi KLB balasnya bersilang ditarik. Bersilang kereta api Sri Tanjung dan KLB dan kereta api Jenggala. Nah, KLB balas ini masih sama seperti di video sebelumnya, membawa 10 gerbong ZZOW atau gerbong yang bentuknya trapesium warna hijau, dan juga gabus untuk apa, untuk pekerjanya. Oke, kita tunggu aja KLB balasnya melintas di sini. Ya oke teman-teman, bisa kalian dengar ini suara sirine PJL 41A sudah berbunyi. Artinya bakal ada kereta api yang melintas.
Dan kemungkinan ini bukan KLB balasnya, tapi kereta api ketel BBM, karena pakai lokomotif buang, dan kereta api BBM itu biasanya lewatnya jam segini. Jadi kita tunggu dulu, saya di sini karena neduh ya. Ya tuh, kita rekam dulu kereta api ketelnya melintas di sini. Tapi ketel BBM KA2607, kereta api BBM dari Benteng Surabaya tujuan akhir Madiun, sudah melintas di petak stasiun tarik stasiun Mojokerto dan persiapan melintas langsung stasiun Mojokerto. Kenapa saya ngerekamnya di sini? Karena tadi panas ya, jadi saya ngiyup di bawah pohon ini. Nah, kalau di sana ya panas, tapi ini lagi mataharinya lagi ketutup awan sih. Oke, kita tunggu kereta api KLB balasnya dan semoga benar ya nebarnya di sini. Ya, itu teman-teman, KLB balasnya sudah terlihat lampunya. Dan kayaknya ini bakal nebar di sini ya. Karena ini banyak petugas di sini. Kita tunggu aja KLB balasnya mendekat ke sini. Itu di sana kayaknya sudah mulai nebar ya. Nah, itu kelihatan debunya. Nebar di sana. Ya, ini teman-teman, ditebar batu kericaknya. Aduh, berdebu ya. Ternyata cuma gerbong yang sana aja yang nebar. Berdebu sekali teman-teman. Ini HP saya sampai kotor. Ya, oke, sudah selesai. Coba kita coba kejar ke sana ya, ke sinyal masuk timur. Ternyata KLB balasnya langsung ke arah stasiun habis itu ditebar ya. Oke, kita langsung aja ke PJ 45. Oke teman-teman, saya kejar ke PJ 45. KLB-nya sudah masuk dan ini masuk di jalur 4. Tadi sudah kalian lihat bahwa
kereta balas ini nebar di sana ya. Untung aja tadi tepat sasaran. Tadi di kilometer 54-an di area Pejel 41A nebarnya. Dan ini di jalur 4 tersedia KLB balas dan kemungkinan bakal langsung dilangsir ya. Oke, kita lihat aja proses langsirnya. Kemungkinan sama seperti kemarin ya. Dilangsir, kemudian dilangsir gerbongnya, kemudian dilangsir kabus, lalu lokomotifnya mengarah ke timur dan kembali lagi ke arah Bangil. Oke, kita tunggu langsirannya KLB balas ini.
Oke, ini langsirannya sudah selesai dan lokomotif Kalbi Balas ini mengarah ke timur untuk langsir dan nantinya akan dirangkai ke rangkaian sisi timur. Jadi langsung kembali ke arah Wonokromo. Wonokromo sampai Bangil. Jadi nanti kembali ke arah Bangil. Dan ini di jalur 1 masuk kereta api Doho dari arah Surabaya Kota tujuan akhir Blitar lewat Kertosono. Nanti saya akan juga nyegat keberangkatan Kalbi Balas, tapi kita rekam dulu ini keberangkatan kereta api Doho K363 dari Surabaya tujuan akhir Blitar lewat Kertosono. Di kereta api Doho K363 sudah berangkat dan di belakang lokomotif tadi sepertinya itu luar dinas ya. Dan setelah ini saya akan ke sinyal masuk timur untuk merekam keberangkatan kereta api KLB Balas ini. Ini KLB Balas sudah siap di jalur 5 persiapan berangkat. Langsung saja kita ke sinyal masuk timur.